Satu teman-teman ya, seperti biasa untuk menikmati makan sore atau makan malam teman-teman, dan ini kami sambil menunggu pesanan. Tadi yang dipesan nila bakar sama nila goreng teman-teman, seperti yang lain-lainnya sudah habis. Kita selalu mencari makanan yang rasanya pasti teman-teman ya. Padahal di Palangkaraya ini teman-teman banyak sekali rumah makan, namun kita bila tiba di Palangkaraya pastinya mencari yang pasti, pasti rasa dan pasti baru. Sambil menunggu pesanan, kita sudah diantar. Jatuh nggak? Kita sudah diantar kuah sop. Itu teman-teman, sopnya hanya kuah karena ini sudah sore teman-teman ya, kebetulan sudah jam 6. Sama TS2. Seperti biasa teman-teman, sambal ya. Kita menunggu. Si bapak nyantai teman-teman. Di situ terlihat wajah sedikit capek teman-teman ya, karena tadinya dari Kapuas jam, kalau tidak salah ingat saya teman-teman, ini jam 2.30 menit kami dari Kapuas, karena kebetulan kita ada urusan di Kota Palangkaraya ini teman-teman ya, untuk mendatangi kantor PT Taspen teman-teman ya, dalam rangka mengantar SKPP kita teman-teman ya. Kita menunggu pesanan dan bapak terlihat lelah,
ya sedikit mengantuk teman-teman ya. Teman-teman, biasanya rumah makan Pelangi 2 ini para pelayannya itu banyak perempuan teman-teman, tapi kelihatannya saat ini pelayannya banyak pria atau laki-laki teman-teman ya. Di luar turun hujan teman-teman. Di luar turun hujan, kita sambil menunggu ikan goreng nila dan juga ikan bakar nila teman-teman ya. Setelah ini, setelah makan, kita akan mencari tempat kita beristirahat teman-teman ya, karena besok pagi kita akan berurusan. Kayaknya kita akan mendapat nasi teman-teman ya. Oh, rupanya masih belum teman-teman, itu pesanan kami. Teman-teman, kita sudah mendapat pesanan. Nah, teman-teman, ini nila bakarnya terlihat enak teman-teman ya. Dan Bapak sudah tidak sabaran lagi teman-teman. Itu nila gorengnya. Ya teman-teman, saya ajak teman-teman untuk menikmati makan malam. Thank you.
malam kita sudah bayar dan kini kita akan mencari tempat kita menginap. Halo teman-teman, jumpa dengan Sena Pilhanka di pagi hari yang cerah ini teman-teman ya. Suasananya sangat sejuk dan kita juga mendengar kicauan burung-burung walet di sarangnya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya ucapkan untuk teman-teman semoga selalu sehat dan juga selalu diberkati dalam situasi dan kondisi apapun. Oke teman-teman, hari ini kebetulan tadi malam kami nginap di rumah saudara ipar teman-teman ya. Nginap di rumah saudara ipar dan kini kami akan melanjutkan kegiatan kami seperti yang sudah saya katakan di dalam video saya ya, video awal saya teman-teman ya. Jika pada saat ini kami atau saya akan datang ke PT Taspen teman-teman ya, dalam rangka mengantar SKPP untuk pengurusan pensiun saya teman-teman ya. Ya teman-teman, lihat saja apa yang kami lakukan pada pagi hari ini atau sepanjang hari ini teman-teman ya. Sampai jumpa di setiap kegiatan-kegiatan kami. Salam sehat untuk kita semua, sukses selalu untuk semua kegiatan dan pekerjaan teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Tujuan kita ke PT Taspen seperti yang saya katakan di video awal saya tadi teman-teman, dan kini kita sudah keluar dari jalan Lampang dan mau memasuki jalan Yopus Induk teman-teman ya. Dan ini tadi kita sudah keluar dari jalan Geobus 20 dan masuk Geobus Induk teman-teman. Tujuan seperti yang saya katakan tadi PT Taspen teman-teman ya. Karena pada pagi hari ini saya sedikit berurusan di PT Taspen. Dan kini jam 8 lewat dikit taman wisata kita mana? Iya, dikit taman. 3 menit ya, teman-teman. Usai perjalanan kita berurusan di PT Taspen teman-teman, kita punya rencana sedikit enjoy dan bersenang-senang di taman wisata teman-teman. Lihat saja apa yang akan kami lakukan nantinya lewat Karmel lah, dari pagi sampai sore teman-teman. NJK Bejai bin Miang Bersegi. Ini kita bersama saudara ipar teman-teman ya. Taman alam jadi nah. Enggak. Bekereka atau nanti kan. Iya, tiket giling. Tiket giling. Tapi jadi jatun aja. Semoga sepanjang hari ini teman-teman tidak hujan ya,
agar apa yang kami rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemandangan jadi aku blokolel waktu itu naremji kota Palangkaraya hitungan halah teh rumah jatun kalau sedikit dia blokolel berganong sudah gue. Memasuki jalan itu sudah so teman-teman lah sebenarnya tapi kenapa jika tapi ya ke bapak ini mama anak remaja rumah dia tahu kita sudah memasuki jalan itu sudah so dan beginilah pemandangan kota Palangkaraya di pagi hari teman-teman. Terlihat jalan masih lengang teman-teman ya. Karena ini barangkali masih pagi. Semalakan untuk tutupi saya naik ke Juli yang nempo sebulan suman ya. Kota Palangkaraya kita sudah memasuki jalan Cilik Riwut N Tilong lah ya kilometer 1 dia ke Buji aja Tilong ya kan kadang-kadang ya namun ya tembus nelepon aku bawa lagi ya kau kenapa macam ini mohon kependa mobil dia? Iya, honjon ni. Jung, nanjung, tumbang anu itu. Iya, tawang rumah. Mohon isut beran itu. Kau nggak tahu mau apa ni? Jalan ni yang kata. Tiga jalan mohon. Teman-teman tidak terasa kita sudah tiba di area kantor PT Taspen teman-teman ya. Iyalah. Iya nak. Kerek atau kasih nanti lah nol. Jemputan. Cuma menjadi nyawa lo kerek pidato keren arai. Kata ketawa. Nyawa kawal. Anak buah. Anak buah. Masuk buah yang kini masuk peti. Masuk. Masuk. Masuk ke spin. Kita sudah tiba di kantor PT Taspen. Dan kini kita mencari tempat untuk memarkir mobil kita teman-teman. Dan kita sudah berhenti dan mau keluar kantor PT Taspen. Pintu sudah terbuka teman-teman, tapi kita masih melihat kata tutup atau closed ya. Close. Kita sambil menunggu para petugas.
sambil menunggu jam 8 teman-teman ya, karena petugas bilang mereka mulai melaksanakan tugasnya tepat jam 8 pagi dan ini masih jam 8 belum 10 menit teman-teman, jadi kita tunggu saja sambil kita menunggu giliran kita, karena petugas bilang tadi kita memakai giliran siapa yang dulu datang itu yang dahulu, dan ini sudah mulai dipanggil 2 orang ada teman-teman ya, sesuai dengan gilirannya. Ya teman-teman, kita sambil menulis atau mengisi pelangku yang diberikan oleh pihak PT Taspen teman-teman. Tapi ini saya minta tolong sama si bapak ya untuk mencatatnya atau menulisnya. Dan kita juga sambil dibantu sama Pak polisi teman-teman ya. Kalau yang nanti mengerti nggak usah nggak apa-apa. Ya. Kita sambil dibantu dan dijelaskan apa-apa saja yang dibutuhkan. Ya, penulisannya sudah selesai teman-teman, tinggal kita merapikan. Pak polisi sambil membantu kita teman-teman ya.
Teman-teman kita sudah selesai urusan di PT Taspen dan urusan kita mudah teman-teman mulus ya. Tinggal tidak ada masalah teman-teman ya. Tare tege anu bengking lah. Tidak ada masalah teman-teman dan kini tujuan kita masih berada di jalan Cilikriwut teman-teman. Tujuan kita ke objek wisata Batu Banama. Kita sekedar refreshing enjoy di sana teman-teman ya. Teman-teman kita sudah masuk area atau wilayah Batu Banama dan sedikit turun naik atau menanjak teman-teman ya, agak bergelombang menanjak gigi satu E bos itu ya lah, itu ya lah. Menanjak. Batu rinjing. Oh, ya, lah. Mau rinjing batu nama-nama. Batu rinjing. Teman-teman ini katanya batu rinjing, namun kita tidak tahu bagaimana historisnya ya, kita tidak tahu historis atau sejarahnya. Kita tidak bisa membuat narasinya untuk batu rinjing ini teman-teman. Kita hanya melihat-lihat saja
bagaimana besar bentuknya ya. Suasana tempat wisata Batu Benama sepi teman-teman. Kebetulan hari ini hari Senin teman-teman. Pohon besar ini sepertinya pohon yang satunya ini ramunia teman-teman, tapi yang satunya ini kita kurang paham pohon apa ini teman-teman ya. Ya teman-teman, Bapak kebetulan lihat-lihat Batu Rinjing atau suasana Batu Rinjing ini teman-teman ya. Teman-teman, Batu Rinjing ini sangat besar sekali teman-teman ya. Kalau kita tengok di dalamnya itu, kalau kita mau buat sekedar tempat beristirahat atau kemah-kemah tempat tinggal sementara teman-teman, ini sangat memadai teman-teman ya. Si Bapak senang sekali teman-teman, katanya mereka duduk di bawah itu dingin teman-teman. Ya teman-teman, kita akan meneruskan lagi perjalanan kita untuk melihat-lihat Batu Benama. Halo teman-teman, kita sudah tiba di wisata Batu Benama. Seperti yang kita lihat ini teman-teman, Batu Benama ini punya cerita teman-teman ya. Benama itu artinya perahu atau kapal bagi orang Dayak ya. Dan ceritanya ini menceritakan asal-usul Batu Benama dan Bukit Tangkiling. Konon ceritanya di daerah Kalimantan Tengah ini, khususnya daerah Bukit Tangkiling ini teman-teman, hiduplah seorang wanita yang bernama Bawi Kuwu. Bawi Kuwu itu mempunyai seorang anak laki-laki teman-teman. Namun saya lupa nama anak Bawi Kuwu itu siapa teman-teman. Pada suatu hari Bawi Kuwu sedang sendirian di dapur, sedang memasak barisanga atau nasi goreng teman-teman. Dan si anak laki-lakinya itu bermain di luar. Tiba-tiba pada saat nasi gorengnya itu sudah hampir matang atau barisanga itu sudah hampir matang, si anak Bawi Kuwu tadi masuk ke dapur sambil berteriak mau makan nasi yang dibuat oleh ibunya. Jadi mama, mama, saya mau makan barisanga, bahasa Dayak ngaju ya, atau nasi goreng yang dibuat oleh ibunya. Barisanga atau barisanga bahasa Dayak ngaju itu nasi yang disanga tidak memakai minyak goreng teman-teman. Dan ketika si anak meronta-ronta sambil menangis minta untuk makan, mamanya marah ya, si Bawi Kuwu itu marah teman-teman. Dan ketika mamanya marah, mamanya langsung mengambil suduk
yang untuk memasak nasi goreng itu, teman-teman. Dan suduk itu dipukulnya ke kepala anaknya. Karena merasa kesakitan, si anak lari. Si anak lari tunggang langgang. Dan turun ke, kalau bahasa Dayak Ngaju itu ke Batang ya. Dan di situ ada kapal, teman-teman ya. Dan kapal itu kapal layar milik Cina ya. Milik Cina. Dan si anak itu masuk ke kapal serta bersembunyi. Singkat ceritanya, kapal layar itu pergi pulang ke tempat atau ke negeri Cina, teman-teman. Dan sesampainya di negeri Cina, kapten kapal melihat ada anak laki-laki yang bersembunyi di geladak kapal. Dia bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Anak kecil itu bercerita jika dia lari dari kejaran ibunya karena ibunya marah memukul kepalanya sampai berdarah-darah. Jadi si anak itu diambil oleh kapten kapal dan dibersihkan kepalanya serta diberikan ke bosnya. Bos yang punya kapal itu, teman, bernama Tang. Dan Tuan Tang itu melihat anak kecil itu dilatih dan dididik oleh dia. Dan kebetulan si Tuan Tang itu tidak punya anak. Dan anak itu diberi nama Tiling. Diberi nama Tiling. Singkat cerita, si Tiling itu sudah mulai dewasa, teman-teman. Dia selalu ikut berlayar kemanapun kapten kapalnya pergi. Singkat cerita, pada suatu hari tibalah mereka ke daerah ini, teman-teman ya, ke daerah ini. Dan disinilah kapten kapal bertambat, teman-teman. Kapten kapal bertambat dan pada saat itu juga si singkat ceritanya, kita ngambil singkat ceritanya, si babi kubu itu turun untuk menjual segala hasil bumi atau hasil panennya, teman-teman. Si Tiling melihat ya betapa cantiknya wanita itu. Dia bertanya, "Siapa namamu?" Babi kubu mengatakan kalau dia bernama babi kubu. Dan si Tiling mengatakan jika dia punya perasaan dengan babi kubu itu. Dia mengajak serta memaksa babi kubu itu untuk dijadikan sebagai istrinya. Babi kubu terus menolak, teman-teman. Namun karena si Tiling ini memaksa, akhirnya babi kubu pun menikah dengan segala permintaan untuk dibuatkan sangkaraya, teman-teman. Ya, seperti ini ya, seperti yang kita lihat ini, teman-teman ya, sangkaraya. Jadi singkat ceritanya mereka pun menikah. Pada saat si babi kubu dan suaminya ini sedang memadu kasih, si Tiling pun merebahkan dirinya di pangkuan babi kubu. Ketika dia merebahkan dirinya ke pangkuan babi kubu, lalu si babi kubu ini terkejut melihat, teman-teman, karena di kepalanya itu ada bekas luka. Dan babi kubu pun bertanya, "Kenapa ini?" Si Tiling pun bercerita jika masa kecilnya pernah melarikan diri dari kejaran ibunya. Setelah ibunya marah. Ibunya marah dan ya, teman-teman, kita langsung saja karena si bapak ini membawa kita ke ya kesimpulannya, teman-teman. Si apa, Tiling tadi, Kiling ya, si Kiling tadi menikah dengan babi kubu. Kemudian ketika mereka sedang mungkin nyantai, teman-teman, si babi kubu ini melihat kalau di kepala Tiling itu ada bekas luka. Lalu dia bertanya,
setelah dikasih tahu bagaimana dia mendapatkan luka itu, Boy Kobo pun marah. Ketika Boy Kobo pun marah, kamu adalah anakku, maka terjadilah peristiwa kejadian teman-teman, sehingga kita mungkin pada saat itu mendengar bunyi guruh atau bunyi guntur yang turun karena pernikahan terlarang itu teman-teman. Jadi singkat cerita, batu bernama itu adalah kapal atau jukung dari si Tiling. Kemudian asal usul daripada nama Tengkiling ini teman-teman dari nama Tuan Tang dan Tiling. Maka jadilah nama itu sebagai Bukit Tengkiling sampai saat ini. Jadi ini sekedar sedikit informasi yang saya juga belum tahu kebenarannya secara detail teman-teman. Tapi mungkin seingat saya begitulah orang tua bercerita. Kalau ada kekeliruan saya mohon maaf dan bisa dikoreksi teman-teman ya. Tahu sejarahnya kalau saya nih. Iya Pak, kita hanya tahu, kita hanya ingin mengetahui karena tadi saya dengar-dengar ini namanya pura bersama antara pura gabungan antara Hindu Kaharingan, Hindu Bali, Hindu Jawa, Bu. Oh ya. Pura integrasi. Pura integrasi namanya ya, Pak ya. Kata yang di Tengkiling. Ya, asal mulanya pertama kali waktu apa namanya diakui Hindu Kaharingan itu kan Bu. Oh iya. Jadi Hindu Kaharingan itu disinggah pura integrasinya. Ya. Tengkiling. Ini keramatnya, kalau ini puranya itu Bu. Oh iya. Ini ya puranya yang di atas sana ya. Kalau ini milik siapa sebenarnya ini puranya ini yang ini? Keramat-keramat aja ya. Asli Kalteng, keramat ya. Asli Kalteng. Yes. Di Kalteng. Kalau sangkarayanya di mana, Pak? Sangkarayanya ini kan ceritanya batu bernama ini menceritakan antara si anak dengan si ibu ya. Antara Bawi Kubu dengan anaknya asal-usul nama Tengkiling itu. Nah, itu karena saya kurang tahu, Bu. Enggak tahu, saya belum tahu ceritanya itu. Mungkin kalau ibu ya itu saya bilang kalau ibu mau dapat yang informasi yang betul-betul aktual itu ya ini Bu di Selinga Bu. Pinandita asli Kaltengnya Bu. Oh iya. Beliau yang tahu asal mulanya di sini gitu. Oh iya. Antara gabungan Hindu Bali, Hindu Jawa, Hindu Kaharingan itu. Beliau yang tahu Bu. Tempatnya dekat? Dekat aja keluar sini, keluar pasaran Bu. Tanya aja darah situ, paling tahu agak kesana dikit. Bue di Selinga ya? Iya, bue di Selinga gitu. Di Selinga. Iya, bue di Selinga. Tahu aja, sebab ibunya juga tukang nganu ngobati juga, Bu. Oh iya, Oh iya. Orang Dayak asli ya? Iya, Dayak asli, Bu. Iya, asli Dayak. Ya, Pak, mari. Terima kasih informasinya. Iya, sama-sama, ya. Ya, teman-teman, tadi kami di Batu Bernama bertemu dengan Bapak yang sedang membuat pura bersama Hindu Bali dan Kaharingan teman-teman. Dan tadi kami berusaha menanyakan tentang bagaimana cerita atau histori dari Batu Bernama, namun beliau tidak bisa menceritakan. Kita harap maklum saja teman-teman ya, karena kebetulan beliau itu bukan orang Dayak asli. Beliau tadi menyarankan ke tokohnya, tapi kami kebetulan pada saat ini tidak bisa bertemu dengan tokohnya karena barangkali suasananya kurang pas teman-teman ya, karena terlanjur siang. Jadi tadi saya hanya mencoba sedikit membuat narasi teman-teman. Saya tidak tahu apakah narasi saya itu benar atau tidak teman-teman. Namun jika teman-teman mengetahui, teman-teman bisa saja memberi komentar atau apapun itu untuk video ini teman-teman.
Ya teman-teman, sekarang kami sudah keluar dari area Batu Benama dan kami akan balik ke Kota Palangkaraya sambil mencari makan siang. Sampai jumpa di kegiatan kami berikutnya. Pasti itu belok itu lah. Tahu tak belok itu kalau? Tahu. Ya, tahu. Teman-teman, kita berubah rencana lagi teman-teman ya. Kalau tadinya kita berencana makan di Kampung Lauk, namun sekarang kita kembali ke mencari rasa yang pasti. Ya we haru ya tuh gitu ya. Yaitu, yaitu di YouTube Christian Vincent. Rumah makan Pelangi teman-teman ya. Namun kali ini kita akan mencoba rumah makan Pelangi 1. Kalau tadi malam kita ke rumah makan Pelangi 2 dan kini kita mau ke Pelangi 1. Semoga saja rumah makan Pelangi 1 itu masih buka teman-teman ya. Dan ini waktunya jam 12 lewat 10 menit teman-teman. Kita pastinya akan menikmati makan siang di rumah makan yang memang kita biasa rasanya teman-teman. Yang kime, kita juga senap yang kedua. Tapi buat silap, kita ke parkir lah. Berputar, kita hello mengikuti. Putar kani. Ah, teman-teman, semoga saja cita rasa Pelangi 1 dan 2 ini sama teman-teman ya. Putar itu. Karena kita biasanya selalu kita suka itu makan ke Pelangi 2, namun ya, kali ini jadi, si Bapak ingin mencoba di Pelangi 1 teman-teman. Semoga cita rasanya sama. Dan bahkan mungkin lebih nikmat ya. Jalan ke mobil. Terus. Asal dia jalan nih. Kita mau turun. Nah, dia main juga. Jadi. Aduh, gede dia. Sambil nyengah-nyengah tuh lah. Sambil nyengah-nyengah tuh denarai lah herala. Tahu ya. Udah ya, aku ini paket ketuk sama atau mama anda? Oh, ini paket. Ya, ini paket gitu, Iya. Anda sarah ya, kalau tinggal kandas sana, tegi kandas kan? Tegi. Yuk kandas sarah hijau. Kandas sarah ya. Jadi kakak. Ini tolong nih. Ada nih, Mak? Hah? Tepe dan jawa, kelakai, bening. Ada sih, jawa. Teman-teman, ternyata kami tadi batal ke rumah makan Pelangi teman-teman ya, karena kebetulan Pelangi 1 dan 2 mereka hari ini libur. Tadi katanya ada borongan teman-teman ya, ada acara, jadi kami tidak bisa makan di situ. Dan kini pilihan terakhir kami adalah rumah makan Samba, rumah makan Daya Kasui teman-teman ya. Kita sudah mesan-mesan ini teman-teman. Dan si bapak rupanya sudah lapar teman-teman. Pesanan sudah lengkap teman-teman, tinggal menikmati. Patin bakar, nila bakar, kandas, dan tumbuk daun singkong, sayur asam teman-teman ya. Thank you.
tidak terasa teman-teman, kini perjalanan kami sudah tiba di Pulang Pisau teman-teman. Dan saya coba untuk singgah sebentar teman-teman, mengambil pemandangan yang indah ini ya. Pulang Pisau, suasananya agak sepi teman-teman ya. Si bapak tidak keluar teman-teman karena beliau sedikit capek, katanya mau tiduran sebentar. Usai dari Pulang Pisau ini teman-teman, kami tujuannya pulang ke Kapuas. Pulang ke Kapuas, dan kini bapak sudah bangun dari istirahatnya. Sekarang kita mau pulang atau mau berangkat ke Kapuas. Kita berangkat, sampai jumpa di kegiatan kami berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Bye.